Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cik QR. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep dan tips membuat bikang cungkil yang memiliki tekstur lentur dan awet empuk. Selain itu, pantat bikang atau bagian bawah bikang tidak kaku dan tidak keras ketika dingin. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan tips-tipsnya, silakan simak video sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Saya rebus 700 ml santan. Untuk santan, saya membuat sendiri. Saya tidak menggunakan santan instan. Supaya hasilnya harum, saya tambahkan daun pandan. Untuk 700 ml santan ini teman-teman ya, nanti kita gunakan 600 ml untuk membuat adonan. Kita rebus santan sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Ketika santan sudah mendidih, kita matikan api. Lanjutkan mengaduk santan beberapa saat setelah api dimatikan sampai uap panasnya agak berkurang. Ini menjaga santan supaya tidak pecah. Santan yang tidak pecah akan menghasilkan kue bikang cungkil yang berasa sangat gurih. Saya panaskan cetakan. Untuk cetakan ini teman-teman ya, saya alasi dengan tutup kaleng biskuit yang saya beri pasir. Tujuannya nanti supaya panas merata pada cetakan, sehingga kue bikang bagian bawahnya tidak cepat gosong. Siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras. Tambahkan 50 gram tepung tapioka. 50 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu, saya gunakan tepung terigu protein sedang. 150 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam. 1 saset vanili bubuk, bisa diganti dengan pasta vanila. Aduk bahan kering supaya bercampur rata. ml santan panas kita masukkan secara bertahap. Masukkan santan sambil diaduk-aduk. Jadi santan ini masih dalam kondisi panas teman-teman ya, baru kita angkat tadi dari kompor. Untuk memudahkan mengaduk, saya pindah menggunakan spatula atau centong. Dan untuk memasukkan santan ini, kita lakukan sedikit demi sedikit saja, karena nanti kalau kita masukkan sekaligus, tepung akan menjadi matang dan bergerindil atau bergumpal-gumpal. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tekstur adonan seperti ini teman-teman ya, kita hentikan dulu penambahan santan. Adonan ini sedikit kental teman-teman ya, tapi sudah terasa ringan jika diaduk. Kita akan mengaduk adonan sampai menghasilkan adonan yang licin dan terasa ringan. Selain mengaduk dengan menggunakan whisker seperti saya ini, teman-teman juga bisa menggunakan spatula atau centong. Jika kalian ingin lebih cepat, maka kalian bisa menggunakan mixer. Kalau di mixer, cukup butuh waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jika diaduk secara manual seperti saya ini, bisa butuh waktu 7-10 menit. Adonan yang licin dan ringan akan membantu kue bikang berserat cantik dan juga menghasilkan tekstur kue bikang yang lentur dan empuk. Setelah adonan terasa licin dan juga ringan, ini saya tambahkan sedikit pewarna makanan warna hijau apel. Untuk warna silakan sesuaikan dengan selera teman-teman. Ataupun kalian juga bisa membagi adonan dan memberinya dengan warna yang berbeda-beda. Kita masukkan sisa santan sambil diaduk-aduk sampai menjadi adonan yang bercampur rata, tidak ada bagian tepung yang bergumpal ataupun bergerindil. Untuk memastikan adonan yang kita hasilkan tidak ada yang bergerindil, kita bisa menyaringnya. Selanjutnya, saya siapkan larutan garam untuk mengoles cetakan.
Pastikan bahwa cetakan sudah betul-betul panas ketika dioles dengan larutan garam. Karena faktor kunci, bikang bisa berserat dengan cantik dan sempurna adalah cetakan yang digunakan sudah betul-betul dalam kondisi panas yang maksimal. Setelah kita tunggu beberapa saat cetakan kembali panas setelah dioles dengan larutan garam, kita bisa menuangkan adonan ke dalam cetakan. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakan ini teman-teman ya, saya menggunakan cetakan bikang yang berlubang 7 dengan diameter lubang masing-masing 6 cm dan kedalamannya 3 cm. Ini adalah cetakan jadul yang saya miliki dan umurnya ini sudah kurang lebih 30 tahun. Untuk proses awal pemanggangan, kita gunakan api besar seperti ini. Kita panggang sampai kue bikang menghasilkan serat. Jika kue bikang sudah berserat sempurna, maka kita bisa mengecilkan api. Kita matangkan bikang dengan api kecil supaya bagian bawah bikang tidak cepat gosong. Kita bisa menutup kue bikang untuk mempercepat matangnya. Bikang sudah matang ditandai dengan permukaan bikang yang kesat. Jika disentuh dengan tangan ataupun sendok, tidak ada lagi adonan basah yang menempel. Kita bisa mengangkat bikang. Cungkil bikang dengan menggunakan bantuan spatula atau sendok dari salah satu sisi. Seperti ini teman-teman ya, dan ini sangat mudah untuk dilakukan. Dan ini hasilnya luar biasa cantik seratnya. Kelihatan sangat lentur dan sangat lembut. Untuk pemanggangan berikutnya, kita lakukan hal yang sama, kita oles cetakan dengan larutan garam. Setelah dioles dengan garam, satu lubang ini langsung saya tuang dengan adonan tanpa menunggu jeda waktu. Untuk kue bikang yang masih panas, baru kita angkat dari cetakan, supaya bagian bawah bikang atau bagian pantatnya ketika dingin tidak kaku atau keras, maka kita bisa mengolesnya dengan santan matang. Ini santan yang saya sisakan dari rebusan tadi. Seperti ini teman-teman ya. Selagi masih panas, kita oles dengan santan matang. Nanti kalau dingin akan kesat dan bawahnya atau pantatnya ini tetap empuk dan lentur, tidak kaku atau keras. Nah, sekarang kita kembali ke cetakan. Teman-teman bisa melihat adonan yang sudah kita tuang ke dalam cetakan yang setelah dioles dengan larutan garam langsung kita tuang adonan tanpa menunggu panas kembali, ternyata tidak bisa membentuk sarang dengan sempurna. Kita akan membandingkan hasilnya dengan cetakan yang tadi setelah dioles dengan larutan garam. Kita beri waktu supaya kembali panas maksimal. Karena setelah dioles dengan larutan garam, yang pasti cetakan akan berkurang panasnya. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan bedanya teman-teman ya. Cetakan yang menunggu betul-betul panas baru dituang adonan bisa menghasilkan kue bikang yang berserat, sempurna, dan cantik. Dan inilah hasilnya bikang cungkil yang dipanggang dengan cetakan yang belum betul-betul panas. Hasilnya bantat dan sarang yang terbentuk sangat jelek, tidak bisa dimekarkan. Dari satu resep ini bisa dihasilkan bikang cungkil kurang lebih 19 buah. Dan ketika sudah dingin teman-teman ya, ini saya membuatnya tadi malam jam 8. Dan baru pagi hari ini saya review. Meskipun sudah bermalam, teksturnya tetap empuk dan lentur. Bagian bawahnya juga tetap lentur, tidak kaku ataupun keras. Rasanya betul-betul gurih karena memang dibuat dengan menggunakan santan kental buatan sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cik QR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen.
Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.